gitu. Wow. Ini beneran rapi banget kayak di mall-mall. Iya ya. Ya Allah. Eh jangan suka digitu. Kartika Putri tuh enggak suka kalau berantakan dikit tuh. Ya, kayak bisa kayak gini nih. Tuh, kalau bener gini. Ya ampun. Dia tuh enggak suka. Dia tuh enggak suka. Itu kayak misalnya nih, misalnya gue ngambil baju gini. Set, itu gue taruh lagi kan gini misalnya. Terus jadi gini nih. Aku enggak suka. Jadi gini tuh enggak suka kan. Sudah enggak suka. Tuh, dia tuh marah. Bapak di kamar, jadi saya ke CCTV itu pak, kamar anak-anak laki saya dan perempuan saya lihat cuma gantungannya. Kalau ada celah begini saya bisa, mbak itu yang lemarinya saja tuh ada yang celahnya gitu. Jadi gak mau, gak suka gitu, tidak enak. Karena ini kalau aku mau berantakan ini kayak gini nih, lemari ini semuanya boleh, ya udah deh berantakan deh gitu, karena gak kelihatan. Yang di dalam. Yang kelihatan gak mau. Yang kelihatan tuh kayak. Coba, ini harusnya gimana? Ini harusnya gimana nih? Ya ini space-nya harus benar-benar gitu loh, jadi kalau aku tuh benar-benar bisa lewat mau ke kamar mandi ya aku pastinya kayak benerin lagi gitu. Kalau ini nggak sesuai nih bolongannya berarti ukurannya nggak bener gitu. Ya lu bikin tapi kalau yang dari Habib bikin kesel. Habib beli baju sendiri atau dipilih nama Karput? Aku jadi Habib masya Allah. Jadi Habib beliin Karput beliin Habib. Iya. Dan Habib pun nggak pernah mau beli baju tanpa aku, karena dia bilang yang lihat kan kamu sayang, jadi harus yang kamu suka. Ini pencitraan nggak sih sebetulnya? Nggak mungkin begitulah hidup mah, nggak mungkin lah. Itu juga gitu kalau beli apa-apa kan sama istri. Habib itu salah satu pemuka agama yang fashionable. Karena buat aku gini, selama kita tidak melanggar syariat, kenapa enggak? Apa-apa gitu loh, orang jangan sampai boring juga kan, dan selama menutupi aura. Kan kita mempercantik, memperganteng, enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Seneng juga lihat kita, benar. Iya, minimal buat pasangan kan, buat pasangan. Kayak aku juga kan masih muda, aku juga pasti seneng ngeliat yang rapi, yang rapi, ganteng. Rapi aman, jelas. Enggak dong, yang rapi. Gue tau abis itu ukuran suaranya berapa sih? Coba lu. Ada suara. Wih, gede juga. Habib gede juga ya. Habib gede ya? Gede. Panjang nih. Gede banget, ini celananya panjang. Apa? Baju aku justru gak banyak di sini. Aku taruhnya di atas, kalau yang mau dipakai ada beberapa. Isinya kata berantakan, boleh gak kita intip seberantakan apa sih? Berantakan, berantakan banget. Ini nih, ini salah satu. Hah? Saya permisi, Pak. Kan rumah ibu ini. Iya, betul. Ini sebenarnya ini. Apa sih berantakan? Berantakan. Ini berantakan itu rumah tangganya apa lah. Tapi semuanya digantung, gak ada yang ditumpuk-tumpuk gitu. Ada yang ditumpuk-tumpuk. Ini tuh. Kapan sih orang rapi? Rapi. Rapi ya. Putih-putih, hitam-hitam. Ini rapi Ahmad semua, rapi. Ini serapi ini dibilang berantakan. Iya tuh, kayak gantungan gini nih aku gak bisa nih. Oh, terus ada yang warna gantungan hitam tuh, pasti dapat dari tempat syuting terus diganti lagi. Ini gak cocok, ini maksudnya hitam gini. Iya, gak mau. Kalau segitu doang ya. Iya, jadi aku, ya karena kan berumah tangga ya. Harus nyetel dia. Dulu malah kalau di kulkas waktu tinggal sendiri itu aku harus benar-benar sama. Terus aku tahu kalau barang yang bergerak, sampai hari ini kadang-kadang orang rumah juga bingung gitu. Kalau ada yang pindahin apa-apa tuh pasti tahu. Kayak aku bilang, boleh gak ini gak digeser, ini gak digini gitu. Padahal dikit? Dikit, apapun itu gak? Agak peka. Tapi hati-hati tidak pernah bergeser. Alhamdulillah di tempatnya. Wih, di. Makanya pengen ketemu Habib nih. Bib, dari tadi di sini, maaf lo tadi kita masuk tiba-tiba. Masya Allah. Maaf ya, aku bawa laki-laki, Bib, ke kamar. Dan baju kamu diberantak. Hah? Rapi apa agak panas dia? Rapi. Bib, apa kabar? Bib, mau tanya Bib, kumpul-kumpul lagi, kumpul-kumpul. Apa hukumnya kalau seandainya kamu buang angin di kamar? Enggak, Bib, bukan. Maksudnya buang angin itu dalam arti kan kita gak sengaja ya, daripada kita sakit. Daripada sakit perut gitu. Iya, sakit lagi ngapain sih kalau itu? Baca Quran, pakai nanya. Ini bagus sih suasana kayak di hotel ya. Wah, kamarnya bagus banget. Sebenarnya kan kalau aku tuh cuma iseng aja. Lagi-lagi kalau ruangannya kecil, harus dibikin orang tuh nggak ngeliat ruangannya kecil gitu.
gitu. Orang tuh ngelihatnya kayak teralihkan aja. Kalau ada gambar kayak gini kan selalu kita merindukan pengen kesana. Benar. Acara nggak langsung kita berdoa jadinya bikin di. Ini belinya di mana sih yang ginian? Pesan. Apa? Pesan custom. Bukan beli di sana. Enggak. Peci banyak, iya. Mukena banyak, tasbih banyak. Yang di sini emang yang ibadah siapa aja? Sebenarnya semualah. Semuanya. Maksudnya sebanyak itu gitu? Semuanya. Kan kalau seandainya kita terawih, iya, kalau terawih juga kita biasanya tuh di luar. Jadi kita bentang tempat lagi semua. Nah, kalau ini mukena. Peci. Mukena kan banyak banget. Jadi kalau ada yang sholat suka boleh bawa pulang. Sarung juga ada yang baru. Peci ada yang baru. Aku pernah dikasih peci. Saya dong, Bip. Masalah, Bip! Aku mau ini ya! Ada sarung baru. Bip, boleh gak, Bip? Boleh dong. Bip. Aku juga mau. Hei, kamu yang beda. Oh, peci. Kamu mau kena ntar ada. Emang ukurannya beda-beda? Enggak, mau kena baru ada ngambil dong, Bip. Bip, Masya Allah. Balik kegedean, kayaknya kegedean. Udah, Bip, cukup. Kegedean, Bip. Jangan yang terlalu kecil. Jangan dibilang-bilang dulu. Bukan botak tipis ya. Astagfirullahaladzim. Bisa gak, bisa gak? Ini apa hukumnya kalau teman ada kekurangannya dilihat-lihatin sama temannya gitu? Astagfirullahaladzim. Aku gak dapet loh, mau kena. Mau kena kek, mau enggak kek. Bukan urusan gue. Gue lagi sebel ini. Lagi jadi marah-marah dia. Bip, thank you ya Bip. Makasih, syukron. Yuk, assalamualaikum. Alul Marjan, cantik kita kasih tapi amanahnya harus baca. Hah? Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, mana? Ini kayak Alul Marjan. Itu mutiara hadis sahih. Jadi setelah Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kan firman Allah. Al-Qur'an itu ada hadis yang paling sahih. Hadis yang paling sahih di atas Fathul Bari ini. Mau dong, Bib. Bib, mau Bib. Kalau bahasa Arabnya ada 2 jilid. Iya, ini jadi kalau satu. Bahasa Indonesianya jadi satu. Sebenarnya aku tuh udah mau sekarang tuh dari fase ini loh, misalnya nih maaf nih Bib ya, ada mobil misalkan kadang lebih dari satu motor lebih satu, ada kadang aku udah pikiran gini Bib, aduh kayaknya kalau nggak kepake daripada gue bajer nggak perlu, mendingan saya udah kayak gitu nih sekarang tuh. Jadi yang paling benar adalah kalau misalkan ada mobil 3 digunain 3-3-nya. Iya, jangan sampai itu jadi mubazir. Benar. Sekarang kalau ada yang misalnya yang lebih, aduh mendingan ini saya jual, saya uangnya misalnya kayak misalnya contoh gini kan mulai namanya juga udah mulai agak itu gara-gara kamu lagi mau hijrah atau lagi BU? Enggak. Serius. Enggak, ini sejak kapan gini? Baru-baru ini. Tapi Masya Allahnya ya, Fi. Baru-baru ini bulan puasa ini, Bib. Aku tuh banyak begini. Kayaknya gara-gara Fatar kemarin nih, Bib. Karena abis maraton kemarin di Jepang kan aku, Bib. Terus finish kan semarin. Terus abis finish, Rafa Fatar kan nyemangatin terus kan. Terus dibilang ini, kalau papa sehat terus ya. Pokoknya nanti A'am kalau udah gede mau maraton sama papa sehat-sehat. Ya, gitu tuh ya. Langsung terketuk. Ya mungkin ntar. Berarti itu konek. Itu kan gue pernah lihat juga anak ini doanya jelek-jelek ya, gue disuruh. Enggak dong, jangan aku. Tadi perasaan orang nih, Bib, apa hukumnya nombak teman kita kalau kita nombak? Nombak, tapi kayak ini berkaitan sama ilmu yang hari kita ajarin ya. Ya, sedekah yang terbaik itu ke siapa? Nomor satu, sedekah terbaik untuk dirinya. Dirinya. Yang kedua. Sebentar. Sebelum sedekah dirinya itu gimana? Beli pakaian yang baik, yang pantas. Ya, itu sudah diri. Yang enggak apa-apa. Bisa ada palanya nih. Beli mobil. Iya. Buat diri sendiri boleh. Tapi enggak berlebihan. Nah, itu yang gue ada palanya. Ada. Itu yang akan untuk siapa dulu? Dinafsihi untuk diri dulu. Satu yang dinafsihi. Nah yang kedua untuk siapa lagi? Untuk akrobin, untuk keluarga terdekat. Itu sodako. Istri, anak, orang tua, saudara. Buat dirinya, buat istri, buat keluarga, baru fukara wal masakin, baru kayak gitu. Apalagi saudara yang fakir. Tapi gini, kadang-kadang kita memberi ya. Memberi itu antara orang meminta kita kasih. Ada orang enggak minta pun kita kasih. Rasa di hatinya itu beda ya, Bib. Kenapa? Kadang-kadang enggak minta ya. Heeh, kalau yang enggak minta kita kasih. Gitu. Tapi kalau minta tuh ya udah dikasih tapi kalau kata Habib itu tuh setannya, karena Habib selalu bilang makanya kalau ngasih tuh ikhlas karena Allah. Habib selalu bilang kalau ada yang minta sama kamu sayang, justru itu sebenarnya orang lagi mau ngasih pahala ke kamu gitu. Emang cobaan. Nyebelin Habib bilang, emang nyebelin ya, emang bener, apa kan? Habib selalu bilang, tapi jadiin itu guru sabarnya kamu, guru ikhlasnya kamu gitu. Dan ada yang satu hal yang harus kita pahami, ketika kita bersedekah kita nggak perlu lihat orang itu, yang penting niat kita ini. Itu nomor satu. Bener. Yang nomor dua ada lagi. Orang yang minta-minta, dia bahaya. Nanti dia dibangkitkan, dagingnya ibarat di sabik-sabik. Cabik-cabik. Kata dia minta-minta tas, sepatu. Jamaah. Ini katanya Kalisa juga ikro-nya udah tamat. Kalisa udah hatam. Eh, kita ke tempat sekarang dia udah Al-Qur'an. Alhamdulillah. Boleh enggak kamar? Udah tamat. Udah bisa baca Al-Qur'an. Udah bisa. Masyaallah. Kita kalah.